Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Transformasi berjaya, rakyat sejahtera. Itulah moto untuk sambutan tahun kemerdekaan kita yang ke-54. Jika kita lihat dari zaman 1957 sehingga 2011 ini, sudah banyak pembaharuan, pembangunan dari sektor ekonomi dan juga perindustrian. Buktinya, banyak estate-estate dan ladang-ladang dibangunkan. Banyak factory-factory dan kilang-kilang juga turut dibangunkan. Malah, bukan itu saja. Kekayaan, kebahagiaan rumah tangga letaknya di tangan Tuhan, bukan di tangan bapa. Pun begitu, walaupun banyak perkara-perkara yang boleh mencemarkan nama baik negara berlaku kebelakangan ini, namun begitu, kita masih dapat lihat keharmonian, kedamaian masih dapat dikekalkan. Kerana apa? Kerana itu harta semua Ahmad Albak yang punya. Oleh itu, di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-54 kepada semua yang menonton video ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.